Sudah, oh, kok belum, masih banyak yang belum ini. Ya, silahkan dibuka. Kemarin kita lanjut ke yang Excel kemarin ya. Mungkin sebelum ke sana saya akan coba bahas tugasnya ya. Tugas dari apa? Masing-masing peserta gitu ya. Ya, secara umum sudah lebih bagus. Apakah sudah lebih bagus itu karena sudah dapat bocoran pembahasan dari kelas yang lain gitu ya. Tapi saya lihat juga masih banyak yang belum sempurna gitu ya. Dan nilainya juga belum sempurna. Oke, kita akan bahas satu-satu ke beberapa kesalahan yang saya lihat itu. Ini saya ambil contoh punyanya siapa ini? Ini Ahmad Farid, ada? Ahmad Farid ada? Iya, Pak, hadir. Hadir ya. Jadi pertama mendeteksi itu adalah waktu menghitung. Ini kelihatan layar ini? Terlihat ya, ini pekerjaanmu ini. Iya, Pak, terlihat, Pak. Lihat di ininya saja pertama. Benar nggak mati kekakuan yang di apa dihasilkan itu? Gitu ya. Ini dilihat dari apa? Salah satunya adalah dilihat dia simetris nggak ini. Nah, ya, simetris nggak? Simetris terpenuhi. Baik di situ, di matriks semua elemen dicek dulu ya. Sudah simetris ya, sudah simetris, insyaallah sudah simetris. Tapi kesalahannya di mana? Kesalahannya di sini. Nah, ini yang saya tandai kuning ini ya. Nah, mestinya kan kamu mengkonversi ya. Ini kan E-nya 200 ton per sentimeter, kamu ganti jadi kilogram per sentimeter kuadrat. Sehingga momen itu nanti dalam satuan kilogram sentimeter. Kalau beban merata 1 ton per meter, kemudian dicari momen apa namanya? Momen primernya di sini ya. Salim Pak. Nah, ini momen primernya. Kenapa ini pen table saya kenapa ini kok nggak mau? Oke.
apa ini? Penyamuk nggak bisa di ini diprotek ya filemu ya? Enggak ya, Arif? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ya, jadi momen di sinilah ya, momen di sini itu mesinnya kan setengah QL kuadrat. Setengah QL kuadrat itu kalau dalam satuan kilogram sentimeter berapa? Nah, mestinya itu nilainya adalah 77.500.000. Ya, jadi ini kurang nolnya 2 ini. Nah, itu kurang nolnya 2. Baik yang di situ maupun yang di sini. Ya. Ya. Kalau yang ini kamu masih satuannya ton meter itu. Ton kilogram sentimeter dia menjadi ini. Gitu ya. Nah, itu kesalahan situ sehingga nanti menjadi enggak logis ini. Ya, reaksinya enggak logis masa 82 ton. Ini kan 82 ton. Ya, sementara gayanya cuman berapa ini? 5 ton tambah masa 72 ribu ton itu kan salah ya. 72 ton itu udah. Di situ mungkin salahnya. Ya. Kalau ini sudah sepengaruhnya dari ini ya, tapi tetap saja ini yang kuncinya salahnya di sini kan. Nah, ini kan nah, mestinya berubah dia kan. Saya ganti ini jadi berubah. Gitu ya. Nah, itu yang kesalahan yang berikutnya. Jadi ini menyesuaikan nanti di belakang ini kan. Ini mestinya tidak sebesar ini kan gitu. Coba bayangkan ini berapa ton meter ini. 25 ton meter. Ya. Oke ya, itu punyanya. Terus ada lagi kesalahan yang lain dan itu relatif hampir sama gitu ya. Saya ambil contoh misalkan punya Gebi. Ada Gebi nggak di sini? Gebi ada? Kalau nggak ada saya lari ke yang lain. Aldan, ada Aldan? Aldan Andi Wijaya? Silakan nyaut kalau yang saya panggil. Nggak ada? Muhammad Afid? Ini mana? Bisa bisa ini nggak? Muhammad Afid ada? Ada, Pak. Hah? Kok nggak ngomong dari tadi? Kok nggak ini dipanggil? Muhammad Afid. Nah, ini. Dan ada, saya lihat ini, Pak. Ini ada banyak sekali yang seperti ini, tipe jawabannya. Saya nggak tahu siapa yang jokinya ini ya. Tapi ini salah pertama. Udah joki salah lagi gitu kan. Ya, joki kalau benar nggak sih? Lumayan, ini salah lagi gitu. Ini ya. Ini. Nah, ini ya. Ini kan tidak simetris ini. Tidak simetris ini. Saya kasih warna kuning. Ya, tidak simetris. Itu udah pasti belakangnya salah nanti. Ini juga tidak simetris. Kan enggak sama ini. Mestinya 100 berapa ini? Kan enggak sama. Ya ada kesalahan di sini ya otomatis di bawahnya juga salah. Ya. Anda ngambilnya ini kan dalam satuan ton sentimeter nanti kan, ton sentimeter. Kalau ton sentimeter ini jadi berapa? Benar nggak 75 gitu ya? Ini salah semuanya jadi ini besar sekali. Ini nggak logis ini. Masa gaya di titik B sebesar 61 ribu ton? Apa iya sih 61 ribu ton? Oh, gayanya cuma 5 ton gitu ya? Bebannya cuma 5 ton. Sampai 61 ribu ton. Jadi ini enggak logis, gitu ya. Ya, itu dan ini banyak. Seperti ini banyak. Mau saya tampilkan ini kalau saya lihat di punya Juwita juga enggak Juwita sih benar. Punya siapa tadi ini? Punya si Muhammad Imanuddin. Nah, ini sama. Muhammad Imdadun ngasihin ini sama. Salahannya juga sama, ya. Punya Nana, Nanang, Dwi Setiawan. Mana Nanang? Di rumah. Nah, ini juga salah. Ini kamu nyontoh dari siapa atau kamu yang punya ini contoh? Bukan, Pak. Hah? Enggak, Pak. Sudah saya kelompokkan itu. Itu aliran-alirannya itu yang ini. Ini nanti akan tugasnya akan seperti itu terus nanti. Tidak punya kemandirian.
Evita Abi, mana? Sudah Saya Evita? hadir, Pak. Nah, dia sama juga ini. Salahnya, jadi ini sudah terdeteksi sama saya nanti. Itu yang memang bekerja sendiri atau nyiplak copy paste dari temannya gitu ya. Kemudian mana banyak sekali gitu loh. Kita punya Ruhul. Ruhul tidak. Tapi Ruhul ini salahnya di mana Ruhul? Ada Ruhul? Enggak ada. Kalau enggak ada enggak usah dibahas. Kemudian nah ya itu tadi ya, jadi beberapa. Kemudian tugas itu saya lihat yang mengumpulkan hanya 33 ini ya, 33 mahasiswa dari 42. Sangat disayangkan ya, diberi waktu satu minggu tapi tidak dikerjakan. Oke, sekarang dibuka yang kemarin, kita lanjutkan yang kemarin. Silakan dibuka file Excel-nya yang kemarin terhenti ya. Kita lanjutkan lagi. Silakan dibuka dulu. Sudah dibuka? Sudah dibuka? Saya sebentar, saya belum buka online aja. Sudah dibuka semua? Atau enggak ini? Ini kemarin ya yang kita bahas ada kasus seperti ini ya. Ini sudah dibahas kemarin ya, sampai menghitung parameter-parameternya, sudut dan sebagainya. Kemudian terhenti di elemen, oh sudah semua ya. A, B, ada tiga elemen kan, mendatar, diagonal, diagonal apa ini, AC dan BD, dan diagonal CB. AC CB-nya sudah belum nih? AC BD AB CD. Ya, ini AB CD. Kemudian ini AC BD. Nah, kemudian diagonal CB yang belum ya. Kita hitung diagonal CB.
Satuan diagonal CB. Ini hati-hati ya. CB itu yang mana ini? Ini kan batangnya. Ya. Batangnya yang kenapa ya ini saya kok nggak aktif ini? Permisi, Pak. Ya. Ini kemarin belum sampai sini, Pak. Penjelasannya. Belum sampai mencoba ini. Seingat saya, Pak. Ini kelas apa sih? Kelas 4 AA, kelas A. Oh, kelas 4A ya. Oh iya ya, ini kelas 4D yang saya buka. Oke, belum ya. Iya, benar-benar. Oke, saya yang salah. Oke, berarti gini, saya ulangi aja ini ya. Di sini ya. Nah, ini ada kasus seperti ini gitu ya. Seperti ini ada struktur rangka ya. Kemudian struktur rangka ini dibebani dengan beban di join D itu 10 ton arah ke kanan dan vertikal ke bawah 5 ton. Kemudian ini tumpuannya di A dan B yaitu sendi. Kemudian elemen-elemen di masing-masing luas ya, luas elemen masing-masing itu ada A-nya sudah diberi diinformasikan di sini. Jadi yang kita lihat dari persamaan momen persamaan kekakuan ya. Jadi rumus kekakuan matriks kekakuan global. Rumusnya kan ini. Kalau rumus sudah tahu ya. Sudah kan? Rumus kekakuan global. Halo. Kenapa ya saya punya ini enggak? Saya ini link saya kok nggak aktif ini Pintable saya bingung untuk menerjemahkan ini ya, masuk dia aktif ya ini ya. Kan kalau kekakuan apa namanya kekakuan elemen lokalnya kan AE per L ini 1 0 min 1 nya ini kalau sudah kekakuan global rumusnya ini ya. Kemudian kita definisikan. Nah, kita lihat di sini yang sama elemennya itu ada beberapa gitu ya. Ini berapa elemennya, jumlah elemennya ada. Halo, 5 Pak. Elemen ya. Jumlah nodal berapa? Join ada berapa? Halo? 4. Join bebas ada berapa? Ada 2, Pak. Wah, join di mana yang bebas itu? C sama D. Terus join yang terkekang? A sama B. Ada 2 juga ya. Nah, sekarang karena tadi elemennya ada 5, kita definisikan nanti elemen yang sama itu adalah yang kita lihat dari luas penampangnya maupun dari panjangnya. Ya. Berarti elemen AC yang miring ini dengan elemen BD ini panjangnya kan sama nanti. Ya, panjangnya sama. Berapa panjangnya? Coba saya entah ini dulu ya, close dulu terus saya buka lagi ya. Ini nggak tahu linknya kok nggak bisa ini link di Pintable-nya saya ya. Tutup dulu semua yang ini. Bentar saya buka lagi ini. Ini kok bermasalah di ininya.
Oh iya, oke. Tidak bisa. Ini ada kesalahan teknis di laptop saya. Ya, ini tadi ya. Kalau kekakuan lokal tadi kan hanya apa itu? Lokal hanya AE per L. Ya. Ini 1 0 min 1 0 min 1 0 1 0 0 0 0 0. Ya kan? Nah, kemudian kita hitung kekakuan globalnya. Tadi rumusnya kalau kekakuan global ini adalah matriks transformasi ditranfuskan kali kekakuan lokal dikali kekakuan matriks transformasi. Kan gitu. Nah, ini yang diperoleh hasilnya adalah ini rumusnya kan. Kita ini kita pakai. Ya, karena nanti dia bisa dijumlahkan kekakuan itu elemen itu kalau dia dinyatakan dalam satu sumbu koordinat yang sama, yaitu sumbu global. Nah, maka kekakuan global yang kita hitung. Nah, yang ini akan sama dengan ini kan? Ini akan sama dengan ini. Nah, panjangnya berapa ini? Nah, kita lihat dari segitiga ini kan? Ini 3 meter, kemudian dia punya tinggi 4 meter. Berarti sisi miringnya berapa ini? Kan gitu ya. Ini 3 meter, ini 4, berarti ini kan 5. 5 meter. Kita tulis di sini, panjang 500 cm. Ini E-nya 2000 ya, ton sentimeter kuadrat, luasnya sama 25. Nah, kemudian kita hitung AE per L-nya, berarti A dikali E dibagi L. Ketemulah 100. Sudutnya gimana? Nah, sudutnya kita lihat tadi, sudutnya itu karena tadi elemen AC, kita gambarkan di sini, elemen AC, gitu ya. AC, sumbu lokalnya adalah ini, sumbu X. Kita menyebutnya AC ya, nanti kalau CA beda lagi. C, ini sumbu X, ini sumbu Y, maka sudut di sini. Sedangkan yang sumbu globalnya, itu adalah ini sumbu global Y dan X. Ini sesuai dengan yang ini kan? Y. Nah, sudutnya itu adalah ya kita menghimpitkan antara sumbu lokal dengan sumbu global. Berarti ini kan alfanya. Itu adalah alfanya yang ini. Nah, kalau alfanya itu kita bisa hitung berapa besarnya cos alfa C. Cos alfa berarti nilainya adalah berapa dari sini? 3 per 5. Ya. Sin alfa atau S itu sama dengan 4 per 5. Kan gitu. Kita sisi di sini. 3 per 5, 3 per 5 0,6, 4 per 5 0,8. Nah, ini ada apa saja? Ada C kuadrat. Ini kita masukkan, berarti C kuadrat dimasukkan kuadrat, temunya ini. Sinus kuadrat, berarti ini kuadratkan. Sinus kali sinus, sinus kali kosinus, berarti sinus kali kosinus. Mulai ini. Ya. Inilah angka-angka yang sudah akan kita gunakan nanti untuk menyusun matriks kekakuan global di elemen yang saya salah ya. Sorry, ini tuh di samping ya. Ini aja saya ganti ya. Ini yang mendatar, isinya itu jangan di mendatar. Nah, ini ya. Ya, oke. Okay. Ini ya. Nah, AC dan CB ya. Kemudian ini kita masukkan. Tahu kan ininya? Kekakuan global elemen AC atau kekakuan global elemen BD.
Rumusnya gimana ini? Ini 4 kali 4 kan tadi? Ya, ini kan rumusnya. Sesuai dengan rumus ini. Ya, kita masukkan AE per L-nya berarti 100. Ya, di sini nilainya apa? C kuadrat. C kuadrat berarti 0,36. Ya kan? Kemudian saya bisa langsung namanya begini. Nah, itu ya, ini kesesuaiannya di sini. Ya. Berarti saya bisa tuliskan dengan cepat di sini nilainya adalah min 0,36. Yang di sini 0,36. Yang ini ya kesesuaiannya begitu ya. Plus plus minus minus. Bisa dipahami itu? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Nah, kemudian di sini kita lihat SC. SC itu apa? Ini dia 0,48. Bisa sama juga kita lihat apa kesesuaian. Di sini 0,48, di sini 0,48. Nah, gitu ya. Sesuaian. Setelah itu sesuai, maka kita bisa hitung berdasarkan tadi bahwa materi kekakuan itu selalu simetris. Nah, kalau satu selalu simetris, maka kita bisa hitung ini diisi dengan yang sama dengan di sini. Ini sama dengan di sini. Yang ini sama dengan di sini. Yang ini sama dengan di sini. Tuh kan? Ini sekarang rumus itu sudah bisa kita hafal dengan baik penempatannya. Tuh ya. Nah, tinggal yang ini S kuadrat. Nah, ini S kuadrat. S kuadrat berarti tulis S kuadrat linkan. Nah, ini sama juga, ini minusnya. Yang ini sini. Yang ini sama dengan di selesai kan satu. Ya, kita kalikan karena ini masih ada bilangan skalar di luar kan. Kita perkalikan. Kita perkalikan yang di dalam 100 ya, tekan F2. Tekan F2. Terus enggak tahu ini kenapa ya punya saya. Masalah apa ini? Ini laptop. Entar, ini laptopnya saya yang bermasalah ini. Duanya enggak aktif. Ini F2. Waduh, ini bermasalah di laptop saya ini. Alah, ininya nggak aktif F2-nya. Nah, ini F2. Tambah ini yang keluar. Bentar. Ini laptop saya. Ini gimana ini kok. Oh ini apa ini?
Sorry ya, ini laptop saya bermasalah ini. Aduh, nggak bisa saya jelaskan ini. Keyboardnya yang bermasalah ini. Ini sih bisa untuk keluar ini. Ini terkunci nih. Itu yang telat-telat nggak akan saya kasih masuk itu. Ini aja.